Halo guys, welcome back to Dharma Joy. Oke, seperti biasa di sini aku akan memainkan Magic Chess ya, guys. Nah, di sini untuk commander aku memakai commander bronze skill 2-nya yaitu Blessing Hammer ya, cuy. Di sini Blessing Hammer sih cocoknya dengan Los Pachedos ya. Dia lebih untung ke gold ya. Gold lebih banyak gitu. Itu kalau Los Pachedos-nya aktif 4/4 ya cuy, itu bisa sampai belasan dapatnya. Tapi kalau cuman aktif 2/4 itu sampai mentok 4 gold kalau nggak salah, atau 5 gold gitu ya. Nah, di sini untuk yang perlu penjelasan lebih detail ya cuy tentang bermain Magic Chess untuk pemula, nah itu ada videoku yang sebelum-sebelumnya cuy. Jadi nggak semua itu aku bikin untuk pemula gitu, karena setiap dari pemula pasti ada tahapannya kan, makin naik makin ke combo ke mana gitu kan. Sini kalau yang minta rata-rata suruh minta detail dari pemula semua ya nggak bisa gitu cok. Jadi bagi yang mau nonton dari pemula yang belum tahu banget, bisa ada konten aku di bawah yang khususnya untuk pemula ya cuy. Oke lanjut, nah di sini untuk bermain Magic Chess sendiri sering banget aku tekankan ya, kita lebih melihat ke role hero-nya musuh ya cuy. Karena kalau combo sinergi yang kita pakai itu udah di pick tim musuh ada 2-3 orang dengan kita, itu masih bisa untuk bersaing. Tapi kalau udah 4-5 tim itu jangan deh ya, susah banget jadinya. Kita akan susah jadi, dan yang lain yang berbeda combo paling sedikit dipakai itu akan cepat jadi, alhasil kita akan kalah cuy. Jadi kalau gitu lebih baik kita ganti lah ya, itu akan lebih cepat jadinya. Sini Los Pachedos ya baru dapat, sini aku jual aja dulu ya untuk yang lainnya. Los Pachedos masuk ya. Nah begini, jadi aktif mage dengan Los Pachedos. Mantap. Oke, jadi begitu bro. Kali sini aku lebih ke ini ya, memaksimalkan commander aku gitu cuy. Untuk commander yang cocok sih ya tergantung kalian sendiri ya gitu. Kalian lebih maunya commander seperti apa gitu, pasif yang mana mau diambil gitu cuy. Tapi kalau menurut top global nih ya, commander yang paling OP sekarang ya commander Bersih gitu cuy, skill satunya. Untuk commander Bersih sendiri aku masih menggunakan sih, ada di konten aku ya. Memang mantap sih ya, dia di spam combo mage Northern File, terus combo-combo yang ada Northern File-nya gitu cuy, itu akan mantap banget ya. Itu terutama yang diambil si auroranya gitu, auroranya auto ulti dah tuh 2 kali ya. Oke, nice, Martis bintang 2 bosku, Blessing Astro Power, nice. Terus ada Irritel, kita buang Roger, Croc gitu, buang. Nah, begini ya. Kemudahan adanya Los Pachedos ini bisa aktif interes aku ya cuy ya. Di sini mudah-mudahan dapat gold tambahan lagi, karena di sini Los Pachedos aku masih level 1 ya. Itu kalau tereliminasi terlebih dahulu nggak dapat, nice, akhirnya dapat ya. Dan 2 kali dapat 4 gold. Oke. Nice ya, lumayan walaupun kalah tapi 4 gold dapat cuy. Itu udah membantu banget sih. Untuk di early game ya, Los Pachedos itu berguna. Nah, begini Irritel, badang diambil kali ya. Badang. Oke. Nah, begini badang aktif dengan magenya. Nah, seperti ini ya. Jadi aktif dia Astro Power, US Trail, terus Los Pachedos. Mantap. Mage aku udah ada di sini ya, tinggal dilihat aja gitu kan. Udah ada bintang 2-nya dari Harith, dari ini mau bintang 2 juga dari Herley. Sangannya masih bintang 1 sih, Cuk. Mati aku nih, kuat apa enggak nih, Cuk? Oke, kayaknya menang sih, bawa kemenangan nih. Nice.
24 gold ya. Jadi dapat 3 tadi. Oh. Blessing enggak tuh, Cok? Blessing mage lagi ya. Oke, nice. Mage. Nah, begini ya. Jadi mage aktif, mage terus US Trail, Los Pachedas, dan Astro Power. Makin banyak combo yang aktif tuh pasifnya makin banyak yang jadi gitu, Cok. Jadi jangan kalian remehkan namanya combo sinergi ya. Kalian lebih ke combo-combo meta. Combo meta yang bagus yaitu Swordsman sih ya. Swordsman, Assassin, Abyss, sama Flame Slayer sih ya. Hero-hero mahal yang ngeselin itu sih emang begitu. Oke, seperti ini. Kita level up aja ya. Harith masuk. Oke, selamat menonton guys. Enjoyin aja ya, coy. Sini ada Esmeralda. Franko aku tarik dulu ya. Franko-nya enggak dapat bintang 2 dari tadi, Cuk. Di sini malah Esmeralda yang mau dapat. Sini berhubung magenya ya, magenya mau aktif. Tadi udah ada blessing jadi 3. Dia masukkan si Esmeralda jadi 4. Wah, masih kalah, Cuk. Blessing gambarnya enggak jalan tadi. Karena mati duluan si kampretnya, Cuk. Aldus. Ah, kau Aldus dapat. Aldus dapat dong Aldusnya. Seperti ini. Irritel-nya ke mana, coy? Irritel. Itu soalnya di sini Astro Power ya. Sayang banget mau dibuang. Oke, di sini buku-buku petinju, anjay. Petinju pun ada bukunya ya. Oke, dapat 4 gold. Waduh, jangan kalah dong. Alah, mak masih kalah, bro. Kalah item sini. Oke, ada Harith. Tunggu bentar. Wah, Karina. Nice ya, ya ada bintang 3. Ligbrun. Oke, mantap. Mantap. Kita pindahin auto ke Esmeralda, cuy. Biar mantap deh ya. Sini item aku ke Los Pachedas semua. Biar apa kuat gitu, cuy. Oke, nice, boh, langsung dapat 8. 28 ya, jadi dapat 4 tadinya. Oke, nah jadi dapat 5 ya, cuy. 5 gold setiap round ya, belum interestnya lagi. Emang jadi auto sultan sih pakai combo ini sih. Oh, Ligbrun. Ligbrun dapat item 1 terus ngambil assassin-nya kali ya. Jadi kalau mau kita main combo cukup dipikirin aja gitu larinya kemana gitu nanti, cuy. Oke, kita ambil item counter level paling tinggi. Nice ya, di sini kita pasangin ke hero tertentunya aja, cuy. Freya. Bisa level up sini. Bisa level up juga. Nah, begini vektornya ada aktif. Vektornya enggak ada itu ya, enggak ada blessingnya, cuy. Oke, nice ya, langsung dapat enggak tuh si dapat lagi. Mantap, dapat 4 sih. Pasti dapat 5 ya. 5 gold setiap round-nya karena baru aktif 2/4. Beda lagi kalau aktif 4/4 sih, boh, itu sih mantap sih jadi auto sultan kita. Aurora dari tadi timbul sih. Bengek beliatnya juga. Herley, cok, Herley-nya, cok. Kita dulu nih Herley-nya. Aurora sendiri mau dipakai gimana ya? Masih level 1. Kita dulu, cok, ya. Ini udah jelas sih main mage di sini ya. Bisa aktif 6 mage nanti nih. Dengan Astro Power sih bisa jadi ya begitu.
jadi leg brunya ya. Yang penting intinya di sini magenya bisa dilihat 6/6 nanti full. Jadi kalau udah sampai dapat blessing lagi, boy, mantap. Aldus. Kok begitu loh kalian loh. Padang Erli. Ada clean lagi. Kok begitu loh kalian ini? Buang aja freanya, cuk. Nah, begitu. Freya kebuang dah ya. Jadi factor belum ku aktifin dulu. Sini lebih ke mage. Nah, ada winter, ada Lickbrun, ada mirror juga. Ini sepat cedo semua lagi ya. Sepat cedo semua, coy. Aduh. Aduh, nih mantap-mantap semua lagi. Ada pending enggak tuh? Jual dulu hauronnya ya. Jual dulu aja. Biar enggak terlalu pusing, cuk. Gila pusing banget kayak gini. Oke, lawannya match era ya, match era combo. Dapat 18 goldnya tadi, berapa tadi ya? 16 berapa? 14. Oh, kalah sih nampaknya. Wow, kalah lagi, cur, anjay. Di sini ada Franco lagi, Herley lagi dong. Nice ya, Herley punya 3 dan listnya cukup yang tadi sih, belum nambah lagi. Oke, jadi ada peningkatan di sini, bisa dikasih item counter relay hero level tinggi sih, bisa juga sih. Kasih inspire, terus kasih item itu counter hero level tinggi. Oke, mantap ya, bos. Kombonya udah lumayan ini. Oke, los pacaros aku masih aktif 3/4. Boleh masuk lagi sih ininya ya, cleannya. Mantap, mantap bosku, mantap, mantap gak tuh, god like, sip, pulang deh ya, cilong, kok gitu lagi yang timbul. Nah sini aku level apa aja, les pajadas auto 4 ya, jadi biar dapat goldnya banyak, berani aja, kalau udah begini sih berani aja sih gua. Clean gitu loh, secara clean man. Kelas mental berat tuh clean tuh ya. Spacedos 4, magenya 4. Mystery lagi. Oke, dari 9 15 gold. Udah mati kah hero Spacedos aku? Kok udah mati duluan sih, anjir. Harusnya dapat banyak dari yang aktifnya nih. Mati duluan dia. Oke, di sini ada Little Commander ya, pastinya kita ambil duluan, guys. Ini sih item sakral sih ya, setiap fat pok ya, itu baru ada. Itu pun nggak semuanya dua, cuy, kadang-kadang cuma satu. Oke, ini yang gue bilang tadi, kita bisa ngalah ya, ngalah dari tadi kan martisnya banyak penggunanya gitu, cuy. Jadi martis aku tahan aja. Dan hasil di late game boom lumayan banyak yang keluar gitu. Ini klan aku nggak dapat ya. Sini aktif Gunner juga sih. Gunner dari Lickbrun aktifnya 4. Lumayan nggak tuh? Nice ya. 12 jadi 24. Jadi dapat 12 gold ya. 12 gold nggak tuh? Ya, jadi dapat 13 gold. Main 13 gold main ya, 13 gold satu round gitu. Ini sih bisa jadi sultan sih, ngap atau ngerol tuh ya suka hati gitu. Sinilah langsung aktif ya, bapak weapon masternya aktif semua dari yang terhormatnya. Di sini tinggal tambahin nanti mage lagi sih, bisa gantiin granger sini, granger atau clean gitu loh.
Semoga aja dalam spesialisnya ada yang blessing, coy. Ah, mantap. Puh, langsung 16, boy. 17 gold, coy. Ini sih memang gila sih. Tadi kan hampir habis ya, sisa 1 gold atau berapa gold gitu loh punya gua. Nice ya, Odette. Gue nanti ngambilnya nih. Odette sama Aurora lagi ya. Aurora tadi udah kebuang sih. Ya, bentar. Di sini item creep-nya moga-moga bagus sih. Wow, winter sama item defense. Beli itu aja kali ya. Oke, nice ya. Jadi dapat nih, boy. Nah, jadi begini mage aktifnya 6. Mantul. Shot. Mage aktif 6, cuy. Pas pacedos. Sini aktifin notem file enggak ya? Jadi nanti bisa diaktifin notem file sih, cuy ya. Cuman dikorbankannya lah Gunner sama Lick Brew-nya berkurang gitu. Tapi notem file ini efeknya besar sih. Nice ya. Mantap nih, cuy. Keren. Granger ya, Granger lagi. Ganti enggak? Coba deh. Coba. Blessing kau keluarin, Blessing. Blessing kau keluarin, Bang. Oke, astaga, Martis lagi. Badang aku juga. Badangnya jadi korban. Granger. Jadi begitu dia. Badangnya jadi korban kejual, cuk. Badangnya kejual, anjret. Oke, nih, mantap ya, duitnya langsung mengalir deras, cok. Macam bang aja ini sih. Puh, dahsyat. Pak, langsung kalah sih ya. Si notem file aku pakai enggak ya? Notem file pakai enggak, bu? Terus pacar das aku berapa tuh? Masih 4/4 sih ya. Nggak ada blessingnya gitu loh. Kok bisa gitu? Gitu loh, blessingnya kok bisa gitu. Oke ya, 121 untuk powernya lumayan. Dan goldnya lihat mengalir deras banget ya. Udah 27 gold aja sih. Waduh, ini kesalahan item nih kayaknya nih. Kita menang power tapi kalah di power gitu ya, cuy. Ini sekalian di item terus posisi menentukan prestasi, cuy. Jadi perlu diingat. Alah, Lick Brew-nya keambil, bangke emang Lick Brew-nya keambil loh. Kenapa harus sama sih gunainnya? Astaga, nggak boleh gitu loh, cuy. Mungkin emang kayak gitu loh. Esmeralda loh, perlu diambil Esmeralda nih. Meralda perlu diambil sini, kasih blessing embernya ke sini ya. Ya, formasi penting sih. Formasi itu penting. Nah, begini, begitu, begidah. Begitu. Jadi mereka ke sana larinya. Alah, langsung dikepung match era lagi sih mage aku ya. Bisa ulti enggak tuh? Sampaian enggak ultinya, cuy. Alah, enggak kesampaian, cuy. Anjay. Woi, tapi yang lainnya mengangkat sih. Boleh. Dan kota aku auto jadi 40. Gila, men. Kok enggak dapat blessing nih? Blessing. Last Pachedos ya. Last Pachedos gue cari. Wah, betul kali, boy. Last Pachedos, cuy. Sini yang keluar sih bisa sih ini ya, apa namanya? Si Clean. Clean-nya keluarin, cok. Nah, begini. Jadi auto ulti gak tuh, pam, bam. Ini counternya MM ya, cuy. Jadi kalau ada dia ini menang kita, cuy. Karena mereka tengah setun baru sejenak. Wow, dan langsung menang, cuy ya. Mantap kali. Oke, jadi ini dia kombonya. Semoga bermanfaat ya. Dan bisa push matic bareng-bareng ya.